Petugas kepolisian Cincinnati, James Givens dan Cecilia Sharon sedang berpatroli di tempat parkir, ketika seekor angsa mendekati mobil mereka. Angsa itu datang dan tak berhenti mematuk pintu mobil patroli. Bahkan ketika Givens memberinya makanan, angsa itu tak mau pergi dan tetap terus mematuk. Penasaran dengan kelakuan angsa itu, Givens dan Sharon memutuskan untuk keluar mobil, dan tak disangka, angsa itu mengajak mereka ke dekat sungai di mana anak angsa tersebut tidak bisa bergerak karena terlilit tali balon.